Dalam beberapa ayat Allah ayat ilayyal masir, kepada akulah tempat kembali kamu. Jadi kita ni dididik, diasuh dan diajar supaya kecek sokmo, royak sokmo kepada diri kita, kata kita kena kembali, kena kelik kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Ayat 39 sampai 42 surah Al-Qasas. Sudah beberapa kali kita baca ayat ni yang menunjukkan bahawa takabur dan besar angkuh Fir'aun dan orang-orangnya, tapi akhir sekali mereka itu ditenggelam di dalam air, iaitu air laut. Lepas tu mereka tidak ditolong, mereka tidak diberi pertolongan walaupun sedikit, serta dengan di dunia dan akhirat dilaknat dan dijamin neraka bagi mereka. Ayat 39 walaupun kita baca dah, baca sekali lagi. Dan berlaku sombong takaburlah Fir'aun dan tenteranya di negeri itu dengan tidak ada alasan yang benar. Maknanya buat rusak di atas muka bumi, tak terima ajaran Allah, ajaran Nabi. Lepas tu buat mengikut hawa nafsu. Dan mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini yang panggil buku besar manusia yang duk bubuh dalam hati dia, dalam perasaan dia, dia tidak akan kembali kepada Allah. Maknanya kalau mati pun, mati tidak akan klik kepada Allah. Sedangkan dalam ajaran Islam ni, diajar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hidup, kita mati, kita makan, kita gapo, semua lillah belaka. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dalam beberapa ayat Allah ayat ilayyal masir, kepada akulah tempat kembali kamu. Jadi kita ni dididik, diasuh dan diajar supaya kecek sokmo, royak sokmo kepada diri kita, kata kita kena kembali, kena kelik kepada Allah. Tapi Fir'aun dan orang-orangnya pada zaman itu tak ada sikit habuk di dalam hati mereka berasa nak kelik kepada Allah. Sebab tu orang dia adanya imej dan duk kecek semua, ha mati, ha kelik kepada Allah, ha syurga, ha neraka. Cek katanya orang tu adalah orang berimej, dan ciri-ciri dia nak buat benar-benar hak dosa-dosa pun dia takut, sebab dia ada terikat dengan akhirat, kena klik kepada Allah. Lepas tu dia selalunya nak buat kebaikan. Ini kita orang Islam ni bila kecek apa saja dia kena sakut dengan mati, ha amalah, ha syurga, ha neraka. Tapi Fir'aun, orang-orangnya
Tuhan raya wa zannu annahum ilaina la yurja'un. Wa zannu bukan arti mereka menyengka dak. Zan dalam qira'ah bermaknanya yakin. Walaupun perkataan zan arti seko boleh jadi kok tu boleh jadi kok ni. Ni tu heraya di dalam qira'ah kaha Firaun dan orang-orangnya. Lalu itulah setelah mereka banyak buat kerosakan atas muka bumi, lepas tu duk nak tamla Nabi Musa. Hak ni cerita yang sudah pun kita tahu. Akhir sekali Allah raya fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam. Dengan sebab itu kami mengepungnya bersama-sama tentera. Mengepung arti apa? Helok. Helok jadi duduk di tempat tu lah. Lepas tu sekaligus pakai mati selalu lah. Lepas tu kena mengikut sejarah. Sebab apa? Sebab Fir'aun dan tenteranya duk tamla Nabi Musa di tengah-tengah laut yang terbuka. Padahal kalau misalnya kita, kalau kita mikir sikit, bapalah laut ni terbuka, terbelah jadi dua. Siapa buat laut boleh terbelah jadi dua begitu begitu mu ni? Nah tu kalau mikir gitu pada dah. Tapi dak Firaun pada waktu tu dia dak nak benar bunuh Nabi Musa dan nak nak azab Bani Israel. Dia orang supaya kita tengok apa? Orang dak turun orang. Lagu-lagu mana dia kena boleh. Masuklah kok cerok mana bucu mana dia nak hijab pun boleh. Ha tu gitu. Akhir sekali mereka apa? Tentera-tenteranya serta kami humbankan mereka ke dalam laut. Bermaknanya mati, terguling, hanyung penuh. Cuba kita gambar laut apabila katuk semula, orang puluh-puluh ribu mati sekaligus di dalam laut bersama dengan Firaun. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang zalim. Dia panggil apa? Akibah. Akibatu zalimin. Akibah ni maknanya bantuai. Kita pun selalu dengar wal akibatu lil muttaqin. Apa beza lagu mana? Akibatu zalimin. Supaya lebih kurang. Akibah ni kalau sekiranya hak molek bagi orang yang bertakwa, iaitunya syurga. Baik, jaya. Tapi bagi orang yang tak molek, akibah dia iaitunya rusak, hancur, niaka. Tu makna akibah. Allah raya lagi, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Dan kami jadikan mereka ketua-ketua dalam kesesatan yang mengajak ke neraka dengan kekufurannya. Allah. Masa duduk di dunia ni. Dan begitulah juga orang yang bertabiat, orang yang berperangai supornya Fir'aun dan orang-orang dia. Jadi ajak orang supaya sesat dan jadi kafir. Ataupun paksa orang supaya jadi kafir. Ni Allah raya jelas-jelas katanya perangai hak tak baik yang ada pada Fir'aun dan orang-orang dia pada waktu tu bukan sekadar tu dak atas dunia. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan pada hari kiamat pula mereka tidak mendapat sebarang pertolongan. Jangan harap katanya Allah Taala nak tolong mereka. Mereka tidak akan diberi pertolongan walaupun sedikit. Ni supaya dengan pratatra ambil moho cok ban. Sing namo. Gapo-gapo surat dak? Dia cok moho sainamu tak tukar tak wima'ah dah. Kalau dia nak wima'ah dia kena duduk dalam samnuan kedi hak pasai boleh torong gi mari. Ha ni cuba kita gambar katanya orang kalau dah sekira ada jahat, ada karuk, ada buat salah dengan kotmai belum pada nak pada tabtra, belum pada nak sainamu
boleh lagi uton gi mari gotu goni gotu gani, tapi de cok moho siap dah ning jalan ni ayat pasang cok moho tak we maah dah. Lepas tu semua orang hok tabiat perangnya supo dengan ning duk di dalam ayat ni hok teruk lagi lebih pada tu wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'na Allah nah. Dan kami iringi mereka dengan laknat di dunia ini. Dilaknat, dilaknat semua. Bukan orang Firaun dan Firaun saja dak. Bahkan orang-orang kafir. Orang-orang munafik yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha." La yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Ini duduk dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang kafir dia mati dalam keadaan kafir. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan malaikat dan semua setiap makhluk. Ini nyanyi orang kafir. Walaupun tamat hambur sara mana kita kena kita tak kena, dia berjuruh sara mana ataupun dia jahat, dia karuk, dia gapo, semua orang kafir duduk dalam radab tu lah belakang, iaitu yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apabila masuk di dalam neraka sikit lagi, tidak akan diperingi azab walaupun sehari, tidak akan diberi pertolongan walaupun sikit. Allah, siapa kau? Dalam ayat lain, orang-orang ahli neraka, orang kafir utama sekali, minta supaya malaikat hadut jaga neraka ataupun malaikat hadut seksa orang dalam neraka, minta, hei penjaga neraka, mintalah supaya Tuhan perenye yukhaffif anna yauman minal azab, supaya Allah Taala perenye waktu turun sikit degree apa api yang kuat, waktu turun sikit sehari pada dah. Malaikat jawab katanya, kamu akan ditambah, ditambah, ditambah dan tidak akan diberi pertolongan walaupun sikit. Itu orang kafir. Orang golongan yang keluar hak kena laknat. Allah ayat di dalam Al-Quran, duduk di dalam surah An-Nur. Iaitunya hubungnya dengan orang-orang munafik. Ayat yang panjang mula dengan la illam yantahil munafiquna walladhina fi qulubihim marad. Itu ayat tu panjang, tu hai ayat. Mal'unin, mereka itu dilaknat, duduk di dalam keadaan laknat semua, tu orang munafik. Pas kita bosannya orang-orang Islam kita yang jadi munafik, sifat-sifat munafik yang ada pada orang Islam kadang-kadang lebih teruk daripada orang munafik di zaman Nabi dahulu lagi. Wallahualam ni. Sebab tu kita sama sekali jangan ada walaupun sikit sifat-sifat munafik. Orang dia tak ngaji ha munafik, dia tak tahu katanya dia munafik. Tapi bagi orang yang ngaji, dia berasa takut dia jatuh di dalam munafik. Saya yakin katanya orang Islam kita hok semaya, hok ngaji, dia tak takut dia jatuh kafir. Sebab jatuh-jatuh kafir ni dia pasang dengan akidah, dengan perbuatan, dengan kecek pe. Dia tiga perkara tu ya. Nah. Akidah, kecek, buat. Jatuh kafir. Wallahi azbillah. Tapi munafik ni orang tu orang tak sedar. Dia tak tahu katanya dia duk buat kelakuan dia, pemahaman dia tu jadi munafik. Pas munafik ni orang dilaknat oleh Allah Taala, terutamanya hak tu herayak di dalam Quran, puak-puak munafik ni orang hak susuk kafir dia tapi dia zahirkan Islam depan orang. Macam gitu. Dilaknat oleh Allah Taala di dunia, wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan pada hari kiamat pula adalah mereka dari orang-orang yang tersingkir. Maknanya tersingkir maknanya dibuang, dijauh. Ha tu. Dalam perkataan dalam surah Al-Mulk, fasuhqan li ashabis sa'ir. Suhqan artinya
jauh dari rahmat. Sebab tu orang apabila dia masuk di dalam niaga, terutamanya sebut di dalam ayat ashabis sa'ir, sebab salah satu daripada nama niaga iaitu as-sa'ir, maka laknat ataupun jauh daripada rahmat bagi orang-orang ahli niaga as-sa'ir. Begitulah juga tersingkir dari rahmat kami dengan sehino-hinonyo. Makbuh artinya orang yang dihina. Kalau benda hak tak molek, dalam bahasa Arab dia panggil qabih. Kalau benda molek, hasan, good. Tapi benda hak tak molek, benda punuh, rusak, dia panggil qabih. Lepas tu, cer Allah Ta'ala raya dalam Quran, kelum Fir'aun dan semua orang hak pasal bertabiat pasal ni adalah dihino sehino-hinonyo di hari akhirat. Sikit lagi, duk mana tu? Duk dalam niaka. Allah ni janji siap-siap dah di dalam suratul Qasas. Lepas pada Fir'aun mati dan orang-orang dia mati itulah Nabi Musa baru terima kitab Taurat. Belum pada tu Nabi Musa tak ada baca sikit pun kitab Taurat di hadapan Fir'aun. Sebab apa? Kitab Taurat tak ada turun lagi. Nabi Musa kena pergi pula ni di sebelah apa? Sebelah Tur Sina untuk menerima apa? Kitab Taurat. Kena duduk sekali dengan orang-orang dia sehingga Allah Ta'ala we sesak dalam padang pasir saja 40 tahun. Ya, cuba kita gambar sesak dalam padang pasir. Kalau peru orang seorang cukup 40 tahun. Cuba gambar dia. Tak tahu nak pergi mana, pergi kok tu tak kena, pergi kok ni tak kena. Kena duduk sekali dalam padang pasir, tang tintan situ wak umuh ketik wak gapo cari air, cari rezeki, cari gapo. Pas Nabi Musa ni kena paca dengan puak-puak pasang kerah pala, kerah perut belakang. Puak-puak Bani Israel. Kego tu, kego ni, kego tu. Wak go ni tak kena. Wak hak Nabi Musa rayak ke apa. Tak si tunjuk, tak si turut. Allah. Sejarah panjang Nabi Musa. Ni tu hai rayak setara ni. Nanti tengok sikit lagi lah. Saya rayak ni takde saja. Nak dengar hak sungguh. Nanti Nabi Musa rayak di akhirat sikit lagi. Pakak beripung semua. Dengar cokoh. Nabi Musa duk rayak. Supang ada ayat bari. Aku ni lagu ni. So. Habis cerita Musa. Ha? Cerita Nabi Yusuf pula. Ayat so. Kita duduk menengok dengan. Sikit lagi. Cerita hak paling betul sekali. Di akhirat. Walaupun tu hai ayat dah. Di dalam Quran Nabi. Ayat dalam hadis. Tapi kita mada united-kan. Lepas tu orang hak. Hak jadi tua lah. Konting. Iaitunya orang. Okay, hak tu hasbuk di dalam Quran, insyaAllah sikit lagi kita akan boleh tengok tua dia dan boleh dengar daripada siang cing tua cing. Supaya kita pergi sampat orang ataupun kita pergi jumpa dengan orang tu with apa ni, ciwit dia belong pada ni, masya Allah. Kenapa cern kau tu, kena jumpa dengan orang tu, pergi negeri tu, wak ga ni. Kita pergi jumpa dengan dia, kita tanya dia, tolong rayak sikit. Kalau tak si royak panjir pun, royak pandok-pandok. Gapo retik? Hak gapo? Hak demo ataupun hak sedara. Duk tepuh. Kena duk pacen dengan gotu-goni, cuba royak. Haa tu. Sengah-sengah horir dia bari ke kita dah. Kadang-kadang sejir, dua jir tu berasa. Sikit. Banyak benar hak yang nak royak. Supalah juga. Kita ngaji dalam Quran ni tu hai tak ada rayak rayat. Hanya. Tapi boleh kita tengok sikit lagi di akhirat. Akhirat lah tempat yang semua orang boleh tahu benar hak betul, benar hak benar. Walaupun sekarang ni pun siapa buat gapa-gapa you berenglang, siapa duduk wang pen, siapa duduk buat gotu buat gotu ni, semua akan dibongkar. Akan di apa? Akan dibuka rahsia belaka di akhirat.
Atas dunia ni banyak rahsia yang tidak terbuka. Allah dah. Lepas tu ada bosan sekalinya rahsia kita. Ingat malam ni rahsia kita akan terbuka sikit lagi. Kuih-kuihnya kita baca sendiri. Lepas tu saya nak mengakhiri masa nak habis lah. Orang yang berhibuka rahsia orang orang ni beringat-beringat kecek popeng-popeng-popeng buka ha orang tu korek-korek-korek buka-korek-buka orang pasal ini nanti tengok di dunia sampai ke akhirat Allah Ta'ala akan buka rahsia dia sehingga Nabi Besar katanya siapa-siapa duk cari rahsia orang lepas tu duk buka nanti tengok siapa ke dalam bilik tidur dia Tuhan akan buka rahsia lama banget tu, itulah eh? InsyaAllah kita sambung semula ayat yang ke-43 seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.